Merdekakah kita dengan tahap orang masih lagi bertelagah sesama sendiri? Contoh, merdekakah kita dengan tahap masih ada lagi orang yang berprasangka antara satu dengan yang lain? Merdekakah kita masih ramai lagi yang menjual kepentingan agama, kepentingan bangsa untuk kepentingan diri sendiri? Contohlah. Jadi orang akan kaitkan dengan perkara tu. Jiwa pula, maksud jiwa kalau tengok dari segi bahasa Sanskrit artinya benih kehidupan. Ha, jiwa. Jadi dalam pelbagai agama, falsafah, jiwa adalah bahagian yang bukan jasmani, yakni dalaman, dan jiwa dipercayai sebagai merangkumi kesedaran dan personaliti. Itu jiwa. Kita kena bagi faham definisi dulu sebelum ceramah ni. Ya? Korang sabar sikit. Ha, kan? Ha, sebab ceramah berdiri macam tu. Ha, kedua, minda. Ya? Minda pula adalah merupakan akal fikiran dan daya berfikir. Kemudian akhlak pula adalah disebutkan sebagai berasal daripada perkataan al-akhlaku, kan? Ataupun daripada kata jamak perkataan al-khuluku, berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa al-uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Aidil selaku pemudah cara program pada hari ini. Seterusnya kepada Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jawatankuasa, Hulu Balang, Penggerak Aktiviti Masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, malam ni kita tersarung juga lah kan, terjabat juga lah. Tak pernah saya ceramah kuliah maghrib berdiri ni. Ustaz Aidil ni memandai kan? Tapi tak apalah, dia suruh berdiri, saya berdirilah. Jadi bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah adik budi dengan bahasa. Jadi budi bahasa konolah minta maaf. Saya tersalah topik tadi, orang hantar location salah. Jadi saya tersampai ke topik lain tadi. Jadi lah apalah, tak ada orang surau ni. Rupa saya salah masjid lah. Topik kan ada sedikit gitu. Jadi tu saya memucuk tadi lah. Tu saya relax kan tadi. Enggak dah sampai masalah topik kan. Nah, jadi itu salah saya lah, bukan salah orang yang menunggu kan. Bosalah pahala tuan-tuan, nunggu kan dengan sabar ya. Yang kutuk-kutuk tadi pun saya maaf kan lah. Salah tu. Pijakkanlah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkanlah usaha kepada diri kan? Selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, kalau tidak mendapat malu. Jadi bila cerita tentang perfikir ni, sebab kita ni tajuknya jiwa merdeka. Jiwa merdeka. Jadi kalau tengok dalam Islam, kemerdekaan ini adalah satu perkataan yang meletakkan satu kebebasan. Kebebasan, kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Tapi kalau dari segi bahasa di dalam kamus, merdeka itu merupakan bebas, bebas daripada penjajahan, naungan, begitu juga kurungan, dan juga lepas daripada tebusan, tuntutan, berdiri dengan sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Dan dalam kemerdekaan ini, kalau kita lihat dari segi Islam, semua makna ini menjurus kepada maksud kemerdekaan yang kita fahami gini. Dan bagi seorang Muslim pula, nikmat kebebasan dalam kemerdekaan seharusnya kita syukuri.
Tapi kalau nak sebut merdeka, merdekakah kita sebenarnya? Merdekakah kita sebenarnya? Dan sebelum tu kita kena tengok ada beberapa perkara, iaitu bila kita melihat kebebasan ni bukanlah memberikan kita lesen untuk menentukan corak hidup yang bebas, kan? Seperti mana yang berlaku ketika zaman jahiliah dulu, kan? Bebas dah dia orang, tapi tak merdeka, kan? Jadi Muslim yang merdeka adalah Muslim yang bebas daripada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang tak kena dari segi adab, tak kena dari segi tuntutan syariat. Kalau kita tengok, kan, kalau mungkin boleh kita simpulkan, bebas itu adalah bebas daripada keruntuhan akhlak dan juga kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita boleh ambil dekat situ. Sebab kita selalu kaitkan, merdekakah kita? Wah, gitu kan? Merdekakah kita dengan tahap di malam tahun baru di dataran merdeka itu berlaku masalah kebejatan sosial? Orang tanya tu kan. Semana orang kaitkan dengan tak merdeka tu dengan masalah sosial. Merdekakah kita dengan tahap orang masih lagi bertelagah sesama sendiri? Contoh. Merdekakah kita dengan tahap masih ada lagi orang yang berprasangka antara satu dengan yang lain? Merdekakah kita, masih ramai lagi yang menjual kepentingan agama, kepentingan bangsa untuk kepentingan diri sendiri? Contohlah. Jadi orang akan kaitkan dengan perkara tu. Jiwa pula, maksud jiwa kalau tengok dari segi bahasa Sanskrit artinya benih kehidupan. Jiwa. Jadi dalam pelbagai agama, falsafah, jiwa adalah bahagian yang bukan jasmani, yakni dalaman, dan jiwa dipercayai sebagai merangkumi kesedaran dan personaliti. Itu jiwa. Kita kena bagi faham definisi dulu sebelum ceramah ni, ya. Kena sabar sikit. Sebab ceramah berdiri macam tu. Kedua, minda. Minda pula adalah merupakan akal fikiran dan daya berfikir. Kemudian akhlak pula adalah disebutkan sebagai berasal daripada perkataan al-akhlaku, kan? Ataupun daripada kata jamak perkataan al-khuluku, berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat, kebiasaan. Malah ia juga berarti agama itu sendiri. Bayangkan, akhlak tu ada juga bawa maksud agama. Okey. Dan amanah pula dapat disimpulkan sebagai menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil hak orang lain dan tidak mengurangkan hak orang lain. Dan tanggungjawab pula adalah kewajipan yang dipikul oleh seseorang. Jadi pada hari ini bila sebut tentang kebebasan tadi, kemerdekaan tadi, kita merujuk kepada, saya sebut tadi kan, merujuk kepada bebasnya kita daripada keruntuhan akhlak dan juga kemurkaan Allah. Maka kita tengok dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah ayat 28 yang bermaksud, bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah sedangkan dahulunya kalian mati, yakni belum lahir, dan kemudian Allah menghidupkan kalian, setelah itu dia mematikan kalian dan menghidupkan kalian pula pada hari akhirat, dan akhirnya kalian dikembalikan kepadanya, kepada Allah, untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Kemudian maka Islam menegaskan perspektifnya tentang perkara ini, maknanya kita buat apa pun akan dibalas. So macam mana kata bebas? Patut bebas buat apa nak buat, kan? Tak boleh, tak boleh kan tu. Mana Islam tak kata bebas tu secara mutlak, tak. Kan? Begitu juga macam malam ni adalah ceramah, kan? Bebas nak berdiri, nak duduk, bebas. Kan? Bebas. Tapi dia kata cakaplah macam mana nak cakap, tapi kenalah tengok. Memang kalau ikut hati kita boleh cakap sampai tengah malam. Kan? Sampai tengah malam kita boleh cakap lagi. Countdown merdeka, kan? Boleh cakap? Boleh, tak ada masalah. Tetapi berdasarkan kepada pengamatan dan wajah-wajah yang tak berapa sanggup nak mendengarnya sampai tengah malam tu, maka kita kenalah berhenti. Maka taklah cukup bebas, kan? Saya ingat ni saya ceramah dulu, tengah syok-syok ceramah, tuntang-tuntang-tuntang-tuntang, tiba-tiba
AJK masjid tu bagi surat, bagi note, bagi note lah, 5 minit lagi je. Kebetulan masa tu ada Menteri Besar ni, selamanya cerita lah ni, bukannya sekarang ni. Menteri Besar pula ada masa tu. Bila bagi je tu, saya pun tanya Tok, dia kata 5 minit ni jalan ni kan? Ha, saya pun balon lah. Saya balon lagi 1 jam, dah monong Menteri Besar pula lepas tu lah. Dah lama pula kan bagi. Jadi semuanya ada batasan dia kan, tak boleh main ikut suka aja. Dan kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sajalah kalian akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, sesungguhnya dia telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu nak ingat lagi tu. Merdeka macam mana? Merdeka, oh ini dunia anak yang punya, dia kata kan. Kata usil lempoyang, saudara unta leher panjang. Dia kata ini dunia anak yang punya lah. Wow, dia kata kan. Tapi rupa-rupanya Allah dah pesan kesenangan, apa, kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. So kita kena ingat tu. Kemudian Jibril pula bagi pesanan. Jibril bagi pesanan kepada Nabi, wahai Muhammad, pesanan pada Nabi ini sebenarnya natijahnya adalah pesan pada kita semua. Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Perbuatlah, apa, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, sampai masanya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Dan yang ketiga, perbuatkanlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Suka tak suka, itulah dia. Maka kemudian dia berkata, wahai Muhammad, ini poin paling penting. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk solat malam. Itu kemuliaan seorang mukmin. Dan keperkasaannya adalah, oh, ada juga manusia yang perkasa punya, manusia yang kuat, manusia yang hebat. Dan keperkasaannya adalah apabila dia tidak bergantung kepada manusia yang lain. Itu ayat dia. Jadinya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak petik juga satu. Sebab kita tahu tadi kemerdekaan itu bebas, tapi sedangkan Islam ni letakkan garis panduan, ini boleh, itu tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, kan? Tetapi diberikan juga satu, dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang beriman. Maknanya bila kata penjara, sudah tentulah ada, bak kata orang KL ni kan, dia kata apa, rules and regulation, the do and the don'ts. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Saya baru je berceramah minggu lepas, berceramah di penjara Kajang untuk banduan. Masa mula-mula masuk sampai kat pintu tu, kena tinggalkan handphone, tak boleh bawa masuk. Kena habis digeledah badan saya ni, cek semua. Kemudian dia tutup pintu tu, gedegang. Aku fikir, ini kalau aku tak boleh keluar lagi, ni orang tak tahu aku dekat dalam ni, kata kan? Sebab masuk dalam dengan tahap, dalam tu compound dia luas, walaupun ada jeriji besi, ada pagar tembok yang tinggi, dia luas dalam tu. Tapi kita dekat situ, kita dah rasa mula rasa rimas, rasa terkurung. Aduh, cepatlah habis ceramah kat sini, nak keluar balik rasa macam tu kan. Jadi rupanya Nabi dah sebut dunia ni penjara bagi orang mukmin. Penjara macam mana? Penjara-penjara, bukan semua benda boleh buat, bukan semua benda boleh makan, bukan semua tempat boleh pergi, kan? Makan, makan apa, hidang tu makan lah. Dia tak boleh nak banyak cerita, cakap kat orang penjara tu, kalau boleh hari ni nak nasi apa, nak nasi goreng ayam penyet, kalau boleh nak peha, cubalah cakap. Kok boleh nak dipijak kat orang penjara tu, kan? Memang tak boleh. Saya nak keluar sekejap 5 minit nanti saya masuk balik, tak boleh, kan? Jadi Saya ada kalah tanya. Saya tengok kan ada macam dalam movie tu, tengok dekat luar negara tu, macam penjara dia canggih-canggih, cantik-cantik, siap bantal, bilik air dia proper. Betul ke atau tipu je tu, saya katanya. Pegawai penjara kat Malaysia dia kata, betul, memang betul. Negara-negara lain memang kebanyakannya penjaranya macam tu dah.
Oh, kita tak ada kekalah tu. Memang tak adalah. Sebab sebab ada kebanyakan yang kat penjara tu memang suka masuk penjara. So kalau kita buat macam tu, lagi suka dia masuk penjara. Ada lain, mentaliti kita lain. Tu sebab macam tu. Ada yang 2-3 kali ulang masuk, memang banyak kali lah. Berkali-kali ulang-alik masuk dalam penjara pun. Siap sound berkawan. Sajen lagi. Saya tanya pangkat kawan tu. Bayang kena boleh sound pangkat sama lagi. Daripada itu lagi. Tak nak pangkat lagi. Bayang kan tu. Ha, kan? Jadi bukan nak cerita tu, tapi nak ceritakan Nabi dah sebut dunia ni penjara bagi orang mukmin. Dan Nabi sebut kebebasan sebenar bagi orang mukmin, yakni kebebasan seorang yang beriman adalah kematian. Mati baru bebas. Jadi selagi mana kita hidup ni, bebas tu tidaklah bermakna bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas ini merujuk kepada keupayaan kita untuk tidak menjadikan diri kita ni sebagai orang yang runtuh akhlak, mendapat kemurkaan Allah, dan juga kita menjadi manusia yang tidak bergantung kepada orang lain. Itulah sebenarnya maksud kebebasan yang kita nak cerita pada malam ini. Tanda-tanda akhir zaman sekarang. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan rumah makin besar, orang makin ramai. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Beli rumah mahal-mahal, duduk seorang-seorang. Kan gila kerja tu. Kan? Dah tahu dah kau seorang, belilah rumah kecil-kecil, duduk seorang-seorang. Kan? Baru rumah macam studio tu je, sudah tak. Rumah makin besar, gila nak rumah besar. Kan? Ada orang tu lagi pula, buat rumah mahal-mahal. So, bilik sampai 8, tempat semayang pun tak ada. Kan? Ada macam tu. Dan tengok sekarang ni pemaju-pemaju perumahan baru buat rumah. Nak-nak pula kan, buat rumah, zap. Okay. Dia dah siap dah ada kelok dekat dinding tu, zap. Ini kepala katil. Ini tempat wardrobe. Wah, ini letak katil. Sini letak meja. Ini ruang tamu. Sudah tempat semayang dekat dalam bilik itu, depan jamban. Itu je space yang ada. Cuba perhatikan. Melainkan kita yang create kan, kita initiate kan. Oh, initiate ya. Kita yang usahakan jadikan satu bilik itu sebagai satu ruang itu untuk tempat solat. Bila orang datang, mana nak semayang? Oh, tu ada ruang solat kat sana. Ini tak, mana nak semayang? Boleh, mana-mana boleh. Situ boleh, sini boleh, kiblat sini. Eh, sini ke sini? Dia pun tak tahu kiblat mana. Ha, contoh lah kan. Itu yang masa PKP itu huru-hara kan. Tiba-tiba berpuluh, berjuta imam tanpa tauliah dilahirkan. Baru dia tahu banyak lagi surah dan Quran tu selain pada Allah Wahad tu. Surah Ikhlas tu kan, surah Al-Ikhlas. Baru dia tahu. Oh. Masa tu lah ayah menyesal, kenapa aku daripada dulu tak lancar banyak ayat dia tu. Malu tu dengan anak aku. Nak tahu nak Allah, nak tahu nak Allah. Dibalun sampai aku sudah. Kan? Ha, tak apalah, tapi itu cerita lain lah. Kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Yalah, seorang-seorang anak keluar, seorang masuk universiti, seorang masuk kolej, seorang masuk ni. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, akal sihat semakin rendah. Pangkat makin tinggi, kearifan makin tak ada. Pangkat tinggi, bangang dengan melantun-lantun, tak apa hal ke. Dah lah bangang, tunjuklah ke orang. Kan? Ada, ada orang macam tu. Heran tengok. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sendiri pun tak kenal. Jiran sebelah rumah tak kenal. Melancong satu dunia. Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin rendah. Makin tinggi duit, banyak. Tapi tak tenteram jiwa. Apa hal macam tu? Mak ayah kita dulu duit pun tak tahu, boleh kira. Ada lah tahu apa yang ambil lah dalam beg duit. Ada tahu ada RM5, ambil pipi baji, beli tepung, beli apa. Dulu. Sekarang berjuta dalam beg. Pening pula gitu. Pening. Ilmu semakin tinggi, emosi semakin kurang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurangan. Semakin banyak teman di media sosial, tapi teman sejati makin tak ada. Nak belajar teman sejati, tanya orang-orang lama. Apa maksud kawan baik? Apa maksud teman sejati lah, belajar dengan orang lama. Jangan belajar dengan budak sekarang. Budak sekarang kita best friend ya. Itu tak pakai. Time ada hal terasa dah bergaduh dah. Tahu kawan sejati ni dia lain, dia siap marah lagi. Kalau kau anggap aku kawan, kau takkan buat aku ni. Wah, dia kata. Kenapa kau susah, kau sakit, kau tak cakap dengan aku?
Macam ni kau anggap aku kawan. Oh, marah sebab tak bagi tahu kawan tu susah. Bukannya marah sebab tak bagi tahu kawan tu dah senang. Marah sebab tak bagi tahu kawan tu. Kau sakit, kau diam-diam, kenapa kau tak cakap? Macam ni kau kawan. Oh, itu kawan baik. Itu kawan sejati. Kau tak ada duit, kau ada masalah. Ni kawan-kawan-kawan tu. Berapa kau nak pakai? Oh. Tak adalah banyak duit. 2000. Nah, ambil 100. Ah, paling tidak kan. Dia boleh bagi paling tidak, dia bagi 100 daripada kawan yang lagi tadi, tak berguna tadi. Nampak tak? Sikit-sikit kongsi kau kawan bagi. Itu kawan baik dulu. Dulu kunduri kenara, satu kampung datang. Tak kira siapa datang. Mana ada macam sekarang? Ada. Entah. Semua catering. Kan? Catering. Yang nak buat dah tak ada, dah tak terdaya. Kan? Kemah pun pasang siap. Dulu cari buluh. Kan? Contohlah. Kemudian minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Extra joss kan air, kan pelik-pelik air. Tembici, temikai leci, kopi kai, kopi campur temikai, ha, macam-macam lah. Air bersih makin kurang. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Termasuk berceramah lah tu. Aduh, parah. Saya terang-terang cakap, tanya lah. Saya tak pernah lambik tuan-tuan. Lepas tu saya sampai pula tak ada orang tu. La ilaha illallah. Salah tompek tuan-tuan. Alasan dia tu. Timur lah tu. Sebelum kau cakap, aku cakap dulu. Tak apalah kan. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Ilmu semakin tinggi, adab makin tak ada. Hari ni ilmu bukan tak tinggi, tinggi adab tak ada. Belajar semakin mudah. Belajar kat internet. Ni ada orang tak datang surau, tak datang masjid. Saya memang tak pergi masjid. Saya tengok online ni. Tak sama. Tak sama. Hanya orang yang datang tengok, yang datang live yang tahu berapa tingginya Samsul Ban. Mencangaknya ni apa ti depan ni. Kan? Tu saya kata ni. Makna kata ilmu makin apa, menuntut ilmu semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Macam mana nak berjaya hidup? Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. So selagi mana guru tu pesan ikutlah. Dia kata larang jangan buat, janganlah kita buat. Kan? Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Itulah hakikatnya hidup kita hari ini. Jadi sebab kita kata tadi, merdeka ni merdeka macam mana? Merdeka macam mana? Kita tengok merdekakah kita dengan tahap diri kita ni tak terbelur dan tak terjaga. Adakah kita masih lagi buat perkara-perkara ini melukai oleh Allah SWT? Kita tengok kan? Ilmu semakin tinggi, keanifan semakin kurang. Macam contohlah, bagi orang tak pandai, contoh macam saya ni lah, latar belakang undang-undang, background undang-undang, legal background, bagi jadi menteri kesihatan, tahulah macam mana pula, apa pun tak faham. Sikit-sikit saman ni fikir macam mana pula kan. Kono lah cari orang yang kono dengan ilmu tu kan. Contoh itu lebih baik kan. Bagi orang yang tak ada kearifan tentang satu perkara, untuk jangan tu yang Nabi sebut tu, antara tanda-tanda akhir zaman, urusan umum diberikan pada orang yang bodoh. Jangan cerita apa. Tu tanda-tanda akhir zaman. Seorang ibu melahirkan tuannya, tanda-tanda akhir zaman. Seorang mak lahirkan bos dia sendiri. Macam mana lah? Anak tu contoh, mak masak lah, tak masak lah, apa hal mak ni? Orang lapar ni, sahun mak dah. Kan saya dah bagi duit kat mak bulan-bulan jaga anak saya, tak cukup ke? Dia pula sahun mak ada, tak cukup ke? Haa, tu cerita tu. Saya tuan-tuan nak bagi mak saya jaga anak saya tanya, mak kalau tolong jaga anak boleh tak? Mak saya jawab, apa nak jaga kau, nak jaga anak kau pula. Tentu macam tu yang mak tu. Senang tuan-tuan. Kalau mak tak bagi. Dia tak nak jaga, kita cari lah lain. Kan? Memanglah, tak apa kita nak nyusah, kita tu minta tolong. Sekali-sekala bagi mak jaga boleh. Nak suruh jaga tahu yang bagi upah apa semua, tak perlu. Mak tak usah ambil. Wei tak surau, pergi tak masjid malam ni, tak dapat dah. Jaga cucu. Mana kan? Satu kojol tu. Kan? Ya. Dah masuk kan, dah let go, dah kojol tu bagi ke orang lain. Ya. Tu sebabnya Abu Lail As-Samarkandi bagi tahu, kita kalau takut pada Allah, kita tak nak Allah murka pada kita, ketakutan pada Allah tu terlihat pada 7 perkara.
Yang pertama terlihat pada lisannya, percakapan kita. Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Gunakanlah lisan untuk tujuan yang baik. Dan lisan ni pula rupanya ada dua jenis lisan. Ya apa? Lidah ni ada dua jenis. Lisan ni ada dua jenis lisan, iaitu lisan berlidah dan lisan berlidah dan lisan berjari. Lisan berlidah ni yang kita cakap. Lisan berjari yang kita taip dan kita tulis. Dan ulama menisbahkan apa yang kita tulis tu sebagai apa yang kita cakap. Tu kadang pergi masjid tengok muka elok. Dalam media sosial dia balon orang tak cukup tanah. Kadang-kadang heran kita tengok. Letak muka, contoh tuan-tuan, pilih satu pemimpin, tak kiralah parti mana, letak muka dia, post dalam media sosial. Jangan tulis apa-apa, letak muka je. Tengoklah komen bawah. Kepala bapak semua keluar. Tak guna punya orang, mati lagi baik semua. Ini munafik lah, macam-macam. Kepala bapak, anak haram, keluar. Yang komen macam tu pula orang Melayu beragama Islam kebanyakan. Soalannya, Nabi ajar lah. Nabi tak ajar. Sebab dah marah sangat. Nah, matlamat tidak pernah menghalalkan cara tu dalam Islam. Dia kutuk, tuntang, tak boleh pakai, mati lagi baik. Semua pantai. Datanglah seorang imam memberi komen yang baik. Cukup-cukuplah memberi dan menghamburkan kata-kata nista seperti ini. Alangkah baiknya kita kongsi suatu perkataan yang baik daripada bercakap benda yang tidak baik. Pesan Nabi, kalau kamu tidak ada perkataan yang baik untuk kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Jadi tak usahlah kita menjadi orang-orang seperti ini. Saya sekadar menasihatkan. Yang benar hamba Allah. Imam komen. Reply bawah tu, sudahlah kau pun sama. Dah. Konyang tuan-tuan, imam pula kena apa tu. Tuan-tuan, bukan imam sini lah, tempat lain. Kono. Itu saya cakap tadi tu. Dia bukan kira. Itu sebabnya lisan kita ni gunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Kan? Berzikir, zikrullah, ingat Allah banyak-banyak. Liman kana rajullahu wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Buat zikir. Kadang-kadang tak cukup ke masjid, pergi pula kenduri tahlil, ada pula zikir lagi ke kenduri tahlil tu. Dah tiba-tiba ada pula orang cakap tak boleh tahlil, yang buat tahlil semua neraka pula dah. Kan semua tak boleh. Kan yang pergi tahlil, zikir semua neraka. Yang tak semayang duduk kat kedai tengok bola tu, tak semayang semua syurga tu. Payah tuan-tuan, dua pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Apa dia komen? Oh, ini menyusahkan tuan rumah. Siapa cakap? Tuan rumah yang nak buat. Bukan kita paksa. Tuan rumah tak boleh buat, dia minta tolong masjid tolong buat. Kita buat, tak ada masalah. Tak ada makan pun on, tak ada masalah. Tu cerita dia. Kan? Oh, tak boleh buat ceramah lah. Sebab apa? Nanti membazir. Dia kata, kenapa pula? Dia kata, ceramah ni susah. Dia kata, nanti nak siap makan lagi. Tak ada makan pun kita on. Ceramah tetap on. Tapi malam ni ada makan kan? Ada. Ini contoh lah. Pertama zikir. Bila kita pergi ke negeri tahlil, orang zikir. Zikir ingat Allah. Sampai satu tahap kan? Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tunggu buat sendiri ke rumah belum tentu buat. Kan kalau yang memang orang sini memang buatlah, perjalanan balik kan pun zikir. Kan orang perempuan kan sambil jalan, mana ada mengumpik orang perempuan ni, tak ada, sambil buat telokong, subhanallah 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 subhanallah, mana pula laki aku ni, subhanallah 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 subhanallah, abang Allahu akbar Allahu akbar Allah, macam itulah orang sini. Tempat lain susah nak jumpa macam tu kan. Jadi kalau sebabkan kenduri tahlil, kita pun berzikir.
Tuan-tuan nak belajar zikir panjang, datang Suamban. Suamban kuni tahlil tak ada pendek-pendek zikir tu. Dia tarikat banyak kan. Dia dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya arhamar rahimin, salimna wal muslimin, rabbishfina min kulli da'a wa afina minal bala. Ada zikir ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Banyak lagi. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ada lagi. Panjanglah, panjang betul zikir. Tu ada orang yang tak biasa tu cakap, "Ini tolak balo, kau cari balo." Dia cakap tu. Lepas tu afdhul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Lega dah. Wuih, akhirnya. Dia tak tahu kawan tu balon 1000 kali. La la illallah, la la illallah, la la illallah. Yang seorang la la illallah. Ha, tu dah penik tu seorang. Iya. Bak kata arwah apa? Syekh Murtada dulu, arwah mufti di 9 dulu dia kata, biar dia zikir perpanjang, barulah berbaloi udang galah kat dapur tu. Orang tu masak ponik zikir sikit-sikit dia. Biar dia zikir lama sikit dia. Tu makan tu jangan kesian. Orang tu niat sedekah. Macam mana cakap benda tu tak baik? Kan? Kan? Contohlah. Macam-macam tuan-tuan orang sekarang pergi kubur baca Yasin tak boleh. Pergi kubur baca Yasin tak boleh. Ni nak baca apa? Baca WhatsApp. Baca Yasin. Ni apa semua tak boleh. Payah tuan-tuan, kan? Orang nak beramal ni buat. Buatlah. Kan, tentulah. Kan? Jadi lisan kita ni guna tujuan yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik. Kan, cakap yang baik-baik. Tu yang pertama. Yang kedua, takut pada Allah terlihat kepada pandangan matanya. Matanya tidak memandang benda-benda yang tidak baik. Hari ini berapa banyak benda-benda yang tak baik tengok. Sekarang dulu kalau nak tengok benda tak baik ni, oh dulu ingat tak zaman TV dulu kan? Zaman TV dulu cerita tak banyak, sekali cerita orang putih. Oh ayah yang tengok tu. Time bercium, tutup mata. Oh dulu. Tutup mata, tutup mata. Abah tengok. Tu masalah tu. Kan konyang abah tengok. Dah. Abah dia yang cakap dah. Abah dulu tuan-tuan. Tapi nak tunjukkan dulu. Tu keadaan dia. Kawal macam mana? TV macam mana? Dulu bayangkan drama bersambung. Mana ada drama Melayu bersambung? Tak ada. Dia ada DMI, gambar topeng tu yang berlakon dalam studio tu. Masa tu Aslina Kamsan berlakon cerita Pisang Emas. Dia berlakon cerita jadi Pontianak apa tu. Gambar drama yang gambar topengnya penangi, kejap golak macam tu lah. Oh, sah lah tua saya ni. Rasa sompek saya tengok tu. Kan? Mana ada drama bersambung? Drama bersambung dulu, drama Cina. Kalau perasan lah, tuan-tuan ingat lah. Drama bersambung, drama Cina. Alex Man, Choi Yun Fat berlakon. Pukul berapa? Pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa? Sebab pukul 7 orang maghrib, orang tak tengok TV. Dulu. Tiba-tiba sekarang, drama Melayu pukul 7. Macam-macam. Drama Melayu pukul 7 sampai pukul 8. Time maghrib. Merdekakah kita soalannya? Itu cerita tadi. Menteri Penerangan Melayu, kan? Pengarah SKMM Melayu, kan? Bos TV itu pun Melayu. Macam mana cakap? Aku 7 time tu iklan tinggi, profit. Kejap-kejap iklan, kan? Contohlah. Tu saya kata tadi, makna kata time tu pula, tu kita tengok dulu dengan sekarang. Mata tengok yang baik-baik. Sekarang tak payah tengok TV. Orang tak tengok TV. Sekarang orang tengok kat hujung jari macam ni. Apa cerita nak tengok? Tengoklah. Cerita porang paling banyak sekali, paling bahaya sekali cerita porang. Berapa orang bermula sampai habis? Yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Dulu nak kau nak cari benda tu kena cari CD dengan videotape dulu. Sekarang tak payah. Dia dah lah tu di scamnya gitu dekat phone tu.
Gambar perempuan macam ni. Kita tekan apakah lagi berjoget gambar tu. Ditipu gitu. Contoh hari ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mata jaga. Mata kita kena jaga. Cari banyak lagi benda-benda baik boleh tengok. Tengok benda-benda yang mendapat pahala. Contohnya apa? Yang meraih pahala, pandangan yang dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah beritahulah, kalau kau nak pahala, balik kampung. Balik ni, jumpa tengok mak ayah kau ni. Kau nak pahala tak? Balik. Langsung dia buat video call. Video call pun nampak. Ya mak, dia kata kan, nampak. Budak sekarang. Kan? Pandang muka mak ayah dapat pahala. Kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri dapat pahala. Pandang macam mana? Bukan pandang saja. Pandang dengan wajah yang mengembirakan sambil mendoakan kesejahteraan Allah laki dan. Walaupun muka tak boleh belah. Kau lindungilah suamiku ya Allah. Macam tu lah. Tak ada lah. Doa lah yang baik-baik. Kan? Kita lah yang nak menilai kan. Handsome lah laki kita tu. Biarlah suami kita tak tampan, isteri kita tak lawa, tutup lampu sama. Tak ada menyalur muka yang golap-golap tu. Tak ada. Tutup golap, rabur-rabur terasa. Dah selesai. Macam tu lah. Tu orang dulu-dulu nak ramai. Marin mana dah karen. Pukul 7 dah golap. Yang rajin pam-pam lah. Yang tak rajin pam dah tidur. Tak. Semua tidur. Ha, dalam golap-golap tu gabar-gabar terasa. Jadi 10 anak ha, cakap macam mana. Dulu. Sekarang 3 je anak. Tutup kilang. Tutup kilang. Perempuan jangan gambar-gambar tutup kilang. Nak tutup kilang boleh. Tapi pastikan mendapat persetujuan pengurus. Sebab pengurus ni kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Haa. Dia tu bebek pengumumannya, cawangan baru dibuka. Yang main-main. Minggu ni tuan-tuan, tahu waktu orang lelaki kena balut. Kan? Ni semua abang Tesla punya pasal. Kan? Kan? Merdeka apa benda macam tu. Dah lah apa. Banyak macam mengundang kontroversi. Kau cakap lagi. Lagi orang marah. Diam-diam. Jangan banyak cekadak, banyak-banyak cerita. Menyusahkan orang ni. Pandang suami, pandang isteri dapat pahala sambil mendoakan. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Pandang laki orang tapi ya Allah kau sejahterakanlah dia tu kan laki kau. Laki sendiri. Kan? Kemudian yang ketiga, pandang apa? Pandang Al-Quran dapat pahala. Meraih pahala. Pandang Quran saja, pandang dapat pahala. Pandang, baca, lagi besar pahala. Pandang, baca dan faham maksudnya tu. Baca tafsirannya, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat apa yang Quran tu bagi tahu untuk kita buat itu lagi besar pahala. Dan yang keempat, pandang Kaabah dapat pahala. Pandang Kaabah dapat pahala. Itu sebab orang tua-tua dulu balik daripada umrah, balik berhaji, dia boleh frame gambar Kaabah. Dia gantung kat dinding tu, dia pandang, teringat. Pahala. Pandang yang baik. Sekarang kita boleh buka, tengok live orang tengah tawaf tu. Ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, rindunya nak pergi sana. Bang, ingat tak bang tu selekoh tu? Kenapa? Yang masa kain abang, kain ihram abang terlucut masa tu kan? Nampak berat dah sampai cerita. Kan? Tu sebabnya orang pergi umrah ni kita bagi kan, pergi lah kau. Rugi kau tak pergi. Pergi. Nah, muda-muda ni pergi. Pergi dengan Ustaz Idil. Dengan Ustaz Idil best. Pergi. Kan? Jangan tak pergi. Pergi. Ini tak kau dah fikir habis kau nak pergi umrah ni. Mak ayat dah. Kan? Mana cakap tadi. Dia nak mandang tempat-tempat yang baik. Biarlah dia. Jadi asbab dia berubah jadi baik. Kan? Pergi. Kan? Jangan kita apa pula kan. Kadang-kadang ada orang cakap. Nantilah aku belum bersedia lagi. Banyak dosa ku. Kau tunggu kau tak ada dosa. Sampai mati kau tak pergi.
Tapi ada orang kan lagi, Pak, aku insyaAllah aku nak buang semua benda-benda tak elok dalam diri aku ni kat sana. Kau ingat tu tong sampah, nak buang-buang kat sini, pergilah macam tu lah, kan. Banyak salah konsep orang ni, kan, macam tu. Ada seorang tu lagi pula, bergaduh dengan kakak dia, dah lama lah tak baik dengan kakak dia. Sekali nak pergi, dua minggu sebelum nak pergi umrah tu, dia jumpa kakak dia, minta maaf, minta ampun, kak, aku banyak dosa dengan kau, kak, tolong ampunkan dosa aku, kak. Kakak dia kata, aku dah lama maafkan kau, tak ada masalah, pergilah, tak ada masalah. Balik daripada umrah, gaduh dia balik, la ilaha illallah, ni. Orang macam ni, dia rasa Allah Ta'ala ada kat sana. Seolah-olah Allah Ta'ala dekat sana, kat sini sana. Haa, tu kena perbetulkan. Tengok Kaabah, dapat pahala Allahu Akbar. Orang tu tu orang lama-lama, untung lah. Dulu, dia orang pergi umrah, siap boleh mengaji depan Kaabah tu. Sekarang tak dapat lah. Baru tu rakyat dah kena halau. Kan? Ya, tuan-tuan. Sekarang dah, tak tahu, pergi umrah macam pergi haji ramai. Pergi tempat sa'i tu, ya Allah, laut orang. Sekarang, kan, lagi mahal, lagi ramai pula pergi, kan. Ustaz Edil ni dah letak harga berapa pun, tetap ramai yang pergi dengan dia. Heran tengok, kan. Pergi Balkan ni bukan pemurah, kan, tapi dengan Ustaz Edil murah, dengan orang lain mahal lagi, kan. Sadap pergi Balkan tu sebab tengok tempat-tempat yang cantik-cantik macam dalam lukisan. Yang bestnya tu tak ada langsung bilik yang kita boleh duduk lama lah. Setiap hari check out, makna balik bawa beg tu pakai yang kita nak pakai, besok tu check out, sebab setiap hari pergi negara yang berbeza. Ha, Balkan kan dia pecahan negara Yugoslavia yang dah berpecah-pecah. Pergi Albania, pergi Kroasia, pergi Bosnia Herzegovina. Tengoklah terowong tu, yang mana orang Islam dulu, tentu-tentu Islam tu dengan orang Islam tu menyeludup ikut bawah. Nak tahu sejarah, bagi nama ke Ustaz Idil, kita pergi Balkan lagi. Memang saya nak pergi lagi ni, seronok pergi Balkan. Bulan oleh ni pergi Turki. Sebut Turki salah sekarang ni, Turki. Kapadokia. InsyaAllah setakat ni kita dah ada dalam 15 orang. Jadi pergi nama. Ini bukan promote tau, lebih kurang. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari segi mata. Kemudian yang ketiga, segi apa? Hati. Hati nak kena jaga. Dulu orang marah saya, pembondo naik Azia tu. Orang marah saya, salah aku naik Azia. Kufur nikmat lah apa macam-macam. Sebenarnya salah satu yang saya gomar naik Azia ni, parking senang. Yang kedua, orang tak berlari nak sambut kereta saya. Kan? Orang kata dalam bahasa Jawa tu apa, low profile. Macam tu. Kan? Ya. Yang orang marah kenapa? RM50 dah full tank dulu. Sekarang lagi murah lah, RM1 dah penuh sekarang. Kan, tuan-tuan tak tahu. Kan, yang faham-faham lah, tak faham sudah. Kan, dia. Kan, kenapa? Sebab nak jaga hati, satu hal lagi. Kadang-kadang ada orang baru naik kereta bosra sikit, wah, dalam mati dah bisik, kau ada. Haa, tu salah tu. Kau ada. Aku ada. Kadang-kadang. Tu yang payah tu. Ha, tapi ni Azia salah. Itu ni Azia. Wah, takkan ni Azia Azad. Betul. Minggu depan tu ni kita bosar sikit. Azia mana? Lah tanya pula Azia mana. Sebab apa? Sebab manusia. Sebab tu kata tadi, kita tak boleh bergantung pada manusia. Tak boleh. Buatlah apa yang kita rasa yang sesuai kat hati kita ni, selagi mana dia baik di sisi Allah. Buang benda-benda tak elok dalam hati. Buang ujub, buang riak, buang takbur, buang sombong, buang dengki, buang tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham, perempuan? Tak faham? Tak, dia ada beza faham dengan setuju ni. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Oh tak, cuman tu.
Maksud saya kongsi tu, kongsi benda-benda baik. Kalau ada makanan karang tak boleh habis, kongsi dengan yang lain. Macam tu maksud saya. Ada maklumat-maklumat yang bagus hari ini dapat, kongsikan dalam media sosial, biar semua pun dapat. Itu maksud saya. Jangan sangka buruk. Kedua, jangan sombong. Sombong ni pula ada, ada pula pecahan sombong. Ujub riak takbur. Ujub ni apa? Ujub dalam hati je. Dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati je. Sedap juga suara aku. Dia sendiri cakap. Dalam hati je. Itu ujub. Riak, dia pernah mula tunjuk ke orang. Kau tengok tak? Suara aku, kau rasa-rasa banding dengan orang lain yang azan, siapa yang okey? Dia lah saya cakap tanya. Engkau lah, itulah aku dah agak dah. Dia cakap, nampak tak? Itu riak nama dia. Kan? Takbur dia tunjuk-tunjuk dengan orang. Dia ada satu perbuatan, dia ada tiga-tiga sekali. Dia datang masjid, dia tengok tak ada orang. Eh, aku dah berapa hari dah paling awal datang masjid. Cira mak. Ujub dalam hati je. Dia tak cakap dengan orang tau. Allahu Akbar. Bismillah. Semua sunat. Bismillah. Alhamdulillah. Terdengar bunyi sliding door. Ada orang masuk. Mak langsung berbunyi macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia nak tunjuk ke orang dia semayang. Itu riak. Tunjuk ke orang. Takbur, dia tanya. Kau perasan tak dalam minggu ni siapa yang paling awal datang masjid? Memang kau lah. Itulah, aku pun dah rasa macam tu. Nampak? Itu dia. Buang perasaan sombong. Nak sombong dengan apa? Sombong ni perangai siapa? Wah, semua tahu. Syaitan. Perangai syaitan, betul? Sebab dia sombong dengan Allah. Dia sombong, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Walau diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang tak nak sujud, tak nak sembahyang, dia sombong dengan Allah. Sakit lutut ustaz, tak maksud saya tak sembahyang. Kan, dia nak sujud ke bawah tak boleh, lutut dia sakit. Ngelotak-ngelotak berbunyi-bunyi lutut eh. Faham tu. Tapi maksudnya dia tak sembahyang, dia sombong dengan Allah. Nampak tak? Tu. Kan? Ada orang lelaki period tak berhenti, pahala. Tak semayang sepanjang tahun, period, teruk betul. Tak apa pet yang dipakai pun tak tahu. Apa hal jadi jam tu? Terus buat orang perempuan, bagi tahu, abang, abang kena ingat, abang tu imam saya. Abang kenalah jadi imam. Boleh? Abang tak pandai, tak pandai tak apa, kita belajar eh. Macam tu. Ini kemenggarang. Abang, cepat jadi imam. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai terkong duduk belakang. Bawa apa hal pula. Garang betul perempuan ni. Janganlah macam tu kan. Tak ada, jangan ambil kojo macam tu. Tu apa kata tadi? Kita jangan sombong. Sombong ni, tengok sekarang. Ada orang tu, dia berlakon jadi hero dulu. Sekarang watak tukang kebun. Hui, dia pejabat. Dekat pejabat. Jawatan nombor satu. Pangkat besar dia. Tiba-tiba dekat dinding masjid duduk. Pahal tu pencen. Sampai masa pencen. Macam saya dulu. Pengarah undang-undang dan penguasaan. Berapa orang penguasa bawah saya? 80 orang bawah saya. Ada 10 puan-puan tu takbir. Ada 10 bailiff. Ada 2 PA. Seorang India, seorang Melayu. Bertabik boleh datang. Sampai masa dekat pesara. Sekarang dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel. Oyo, dapatlah. Hotel biasa tu. Hotel mahal tak berasa tu tuan. Kan? Tapi sampai masa kita pencet, tak ada apa dah keistimewaan. Nak cakap apa? Dekat sini pun ada ni. Orang-orang lama yang pernah bekerja dulu kan. Kita tahu macam mana rasa. Dulu orang cari kita, sikit-sikit jumpa kita, minta tolong tu, minta tolong ni. Bila kita dah pencet, tak ada, bila tak reti. Pandang kita pun tak. Kadang. Jadi, tak payah sombong-sombong. Tak payah sombong. Yang perempuan dulu, berlakon jadi heroin. Heroin orang sampai ambil gambar dia, lekat kat dinding.
hari ni berlakon jadi bibi. Siap cakap Indon lagi. Dah tak ada job. Lepas tu marah orang bayar murah. No, macam mana tuan-tuan? Masa berlalu. Kan? Nak sombong dengan apa? Rumah dia besar sampai masa. Dulu ingat tak dekat sini rumah besar-besar mana dulu? Tapi orang tak peduli dengan rumah tu. Ada yang lagi baru, lagi-lagi lawa, lagi canggih. Sebab nak ingatkan kita, kerja tu kan dekat tadi, kesenangan yang memperdayakan. Beli kereta baru, berapa lama rasa baru? Bayar kali pertama dah boring lah. Nampak tak? Kahwin. Seronok nak kahwin. Yes, tak sabar nak kahwin. Dia kata. Sekali kahwin. Tak ada orang yang seronok kahwin. Tuan-tuan. Yang ramai yang seronok nak kahwin. Dah kahwin, hilang seronok yang kadang-kadang. Tak ada lagi saya jumpa orang macam mana kahwin. Alhamdulillah, asyik baik saya kahwin. Tak ada. Sama orang tuan-tuan. Tak ada. Yang excited ni nak kahwin ni hujung bulan ni, nanti datang tau eh, datang eh, ajak semua eh, punya gembira dia. Bila dah kahwin, macam mana kahwin? Okeylah, alhamdulillah, boleh lah. Ada yang happy, ye dah ngandung. Mana ada tuan-tuan. Allah, aduh nak mati sangat lah. Sampai masa tu cakap tu tadi, yang kena perbetulkan tu matlamat kita dan niat kita tu kena perbetulkan supaya dia tidak menjadi sesuatu yang kita kesali. Sebab perbetulkan niat. Kahwin, kenapa nak kahwin? Imam tanya, kenapa nak kahwin? Kengkawan habis kahwin dah. Tinggal saya je belum tuan. Yang soal tu, kenapa nak kahwin? Umur banyak dah. Bila lagi, kalau tak sekarang, saya kena kahwin sekarang. Yang soal, kenapa nak kahwin? Saya geram tengok budak perempuan tu, lagi teruk. Yang soal, kenapa nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Memang mak ni kau jauh bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Nak beranak, perempuan yang nak kau. Bila nak pengen anak lelaki? Dah pengen anak lelaki, beranak yang kau jauh kau. Dah salah pula beranak. Dan susah, jarang-jarang imam bila tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak imam. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab tu je jawapan yang dia ada. Sampai hati abang, abang cepu sanggup abang macam, kenapa abang, kenapa? Kerana Allah, kata. Itu jawapan yang dia ada. Kan? Jangan kita sombong-sombong. Jangan. Lawa mana? Berapa lama lawa? Motor baru, motor besar, berapa lama? Ha, tak ada benda nak kita sombong kan? Kan? Nak sombong. Kita belagak macam kita punya. Contoh tanya, fuh, lawa jam. Jam tu siapa punya? Tanya kan? Jam ni siapa punya? Kita cakap, jam ni saya punya lah. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Ah, sudah. Tangan, badan kita pun bukan kita punya. Macam mana kita tergamak mengaku yang kita ada tu kita punya? Apatah lagi jawatan. Bukan kita punya. Pengerusi masjid, sampai masa tukar. Kan? Betul tak? Ha, AJK masjid, kan? Ha. Sampai masa tukar orang lain. Amanah kena jalan. Kena sabarlah jadi JK masjid. Kena balun ke orang. Memang macam tu lah kau jual. Ha, ni tak betul, ni tak betul. Kalau akulah jadi JK masjid, yang bercakap tu takkan jadi JK masjid. Tuan-tuan kena faham tu. Ada orang tu mengkritik je kerja tu. Kan? Lagi satu, duit masjid pula, belanjakanlah. Jangan disimpan-simpan. Ha. Ya. Ada sekali saya ceramah dekat belah-belah sana lah, belah-belah Hulu Langat. Ada banyak surau masjid sana kan. Bapak kau dokut masjid tu. Dia tak macam sini. Sini okey, tengok aircon pasang, kipas pasang, pintu buka, mak. Maknanya apa? Biar aircon tu sampai ke jalan. Maknanya dia share dengan orang. Macam tu.
Bayangkan bila saya datang, rupanya memang amalan dekat situ. Habis makan balik, habis ceramah balik, makan pun tak lagi ke orang. Wahal kutipan duit dia paling tinggi dekat surau. Masjid dia surau Jumaat. Ha. Sekali banjir itu kan. Ya, banyak nak keluar nak botol balik. Tak salah, tapi banyak gunakan bagi orang, jamu orang, sedekah. Ada satu masjid tu lagi pula. Habis ceramah, bawa penceramah dengan JK yang makan kedai tom yam lagi kurangnya. Itulah, ini contohlah. Sini tak macam tu. Duit jangan kita kedokut macam duit kita tu duit orang ramai. Gunakan untuk manfaat bersama. Macam itulah cerita dia. Pinjaman semua, jangan sombong-sombong. Betul tak? Seolah taklah tanya, kenapa kau tak belanja? Nabi lepas semayang asar, ada sendiri riwayat kena satu kisah lepas semayang asar, kelangkabut balik. Kenapa? Teringat, masih ada lagi 7 ketul emas yang belum diinfakkan bagi ke orang lain lagi. Takut nanti kalau Allah taklah tanya. Ada kisah seorang sahabat tu, dia bawa balik 3,000 dinar. Dia bawa balik. Kenapa? Kenapa kau sedih? Aku bawa 3,000 dinar. Banyaknya duit. Aku tengah risau ni. Kenapa? Allah Ta'ala akan tanya nanti. Setiap dinar dan dirham, Allah Ta'ala akan tanya, kau belanja untuk apa? Aku tak nak tanggungjawab. Jangan risau wahai suamiku. Aku selesaikan masalah kamu. Dia panggil orang fakir miskin, dia panggil ibu tunggal, dia panggil anak yatim, bagi-bagi-bagi habis. Baru senyum suami dia. Nampak? Daripada zaman sahabat lagi, memang orang perempuan peranan dalam bab menghabiskan tu bagi kat dia. Tuan-tuan. Tak tujuan yang baik, sedekah. Nampak? Orang perempuan dia sentiasa nampak jalan. Mana nak sedekah? Mana nak tolong? Capek nak marah orang perempuan. Sabar, jangan marah. Ha, kan? Singgusik-ngusik je. Dan jangan kita dengki. Jangan tamak dalam hati, jangan sombong. Abu Lail saya samakan dia kata. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad punya taruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki, dua-dua pakai. Dengki tak habis-habis. La ilaha illallah. Kan? Aduh, ya dengki dengan orang. Dengar-dengar dia pek PIG, tak apa kabel pakai tu. Tak dengki tu. Buang perasaan dengki. Nabi kata, sesungguhnya hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Hilang pahala kita macam tu, dek dongki dengan orang. Jangan. Kemudian apa? Yang keempat, tanda takut kepada Allah terlihat kepada perutnya. Apa maksud perut? Perutnya tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Jangan. Kan? Hari ini ada segelintir perempuan, isteri, segelintir ya, bukan semua. Bang, bang, dia tengok dari internet, bang, ni sedap bang, dekat sini, viral, jom bang, makan sana, food hunter. Tengok, dari segi halal haramnya, tengok, kena tengok betul-betul. Kan? Lagi satu, kadang-kadang kita nampak, oh ni halal, ui Ramli sebelah ni. Kan? Saya dah pergi dah ceramah tompek dia. Bagus tuan-tuan. Kan? Air ni halal. Halal tak ada pun alkohol, mabuk. Kalau minum ni jadi mabuk dah ceramah pun. Jadi tuan-tuan, senilah pahala kan. Mabuklah berjemaah pahala ni kan. Apa air bagi tu kan? Tak. Mungkin air tu tak memabukkan, tetapi unsur sumber rezeki, sumber duit untuk mendapatkan air itu kadang-kadang datangnya daripada sumber yang haram, menyebabkan dia jadi haram juga. Itu sebab kita kena jaga. Nabi pesan, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Manalah jago? Ya, carilah yang halal. Dan Nabi pesan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Dan Nabi juga pesan, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Cari yang halal. Okey.
Seterusnya yang kelima, terlihat takut pada Allah ni terlihat kepada tangannya. Tangannya macam mana? Perbuatannya, buat benda-benda baik, anjurkan program-program yang baik, ceramah seperti ini buat. Tangan kita menyumbang, sedekah dekat tabung masjid. Nampak tabung baik-baik lolap pula tu. Yang best bila tabung lalu ya, macam tadi kan ada yang datang bawa karung tadi. Eh, mulalah dia rasa. Kain plekat tu tak ada poket. Tak salah kau berlakon mana lah kan. Macam tu kan. Tak ada cakap, tak ada. Dia tak ada dek. Nanti acik transfer dalam account. Oh, dia kata, transfer. Kan Nabi pesan, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ni. Pertama, jangan tinggal solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, amalkan sedekah subuh. InsyaAllah murah rezeki. Bangun pagi, transfer online. Nombor akaun 0501202033812, pam, Bank Islam. Nama masjid, letak nama masjid. Description, doakan saya kaya. Amount, singgit. Itu tak tahan tu. Dia punya ikhtiar bangun pagi tu singgit pergi, tak apalah kan. Yang penting ikhlas ustaz. Oh, betul lah tu. Tapi ustaz dah 30 tahun ikhlas kau singgit ya. Tak apalah, janji bagi. Kan? Yang paling Allah Ta'ala suka, kata Nabi, dia beramal walaupun sikit tapi berterusan. Ha, tu dia. Daripada bagi 1,000 langsung tak bagi-bagi dah lepas tu. Aku dah bagi dah 1,000 kat masjid tu. Bila? Dulu. Tak? Bila? 30 tahun yang dulu lah, tak silap dah. Lepas tu jangan disebut-sebut. Dahlah bagi. Taklah banyak mana pun sebut. Kau tahu tak kos pembinaan masjid tu berapa? Berapa? 5.8 juta. Yo. Duit aku ada dalam tu. Berapa? RM5. RM5. Dahlah RM5 kau sebut pula langsung tak ada point. Jangan disebut-sebut. Kan? Tentulah. Tangan ni buat benda baik. Datang gotong royong. Kita nak maklumkan dalam lagi kita akan adakan ceramah perdana. Kita akan buat forum perdana, iaitu menampilkan Ustaz Aidil dan juga dua Samsul, Samsul Debat dan Samsul Gaw-Gaw. Jadi kita akan langsungkan. Jadi sebelum itu, pada hujung minggu ni, di sebelum program itu berlangsung, kita akan adakan gotong royong perdana. Jadi semua hadirin dijemput hadir, jangan risau, yang datang muka yang sama. Tak ada mana perdana tu, poster yang lebih. Enggak ada. Orang sini lain, ni semua datang lah di tempat lain. Ada orang tu pula bukan gotong royong, royong gotong. Kau jauh tak ada orang selfie kau jauh eh? Ambil gambar. Alhamdulillah dapat juga membantu membanting tulang bergotong royong hari ini. Mana ada, ambil gambar, ambil tu bambuih dah balik. Ada orang macam tu, royong gotong nama kan? Jadi mana kata tangan ni buat benda-benda baik. Yang keenam, langkah kaki, kata Abu Layth As-Samarkandi. Pastikan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Datang masjid, datang surau tempat yang baik. Ada yang cakap, pergi masjid belum tentu baik. Betul. Tapi ada harapan baik. Contoh ni yang datang kan. Katalah yang datang tadi solat, kemudian duduk. Dalam satu, bagaimana satu pandangan, satu hadis sebut, bila orang tu duduk lepas semayang tu, dia duduk dekat tempat dia semayang sementara menunggu isyak, walaupun dia tak semayang, dia masih lagi dapat pahala seolah-olah dia sedang bersemayang. Begitu dah. Itulah. Lah, dia dah beralih lah sikit tadi tu. Tak apalah, maksudnya kita duduk je. Pahala tampak yang baik, ada harapan jadi baik. Ah, pergi disco belum tentu tak baik. Betul juga. Tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi kat disco tu. Weh, berhenti, berhenti. Isyak, isyak. Bohong. Kan? Dan yang ketujuhnya, tanda takut kepada Allah terlihat kepada ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merdekakah kita dengan tahap kemurkaan Allah itu yang dicari oleh ramai orang hari ini. Lahir dah lah elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Faham?
sibuk nak buang senapang. Nah, senapang lah. Di satu hospital di Malaysia ni, bayangkan pegawai akhlak tu beritahu dekat saya, seorang perempuan ni melahirkan anak luar nikah yang ketujuh dalam rumah dia. 6 lagi ada kat rumah, berbeza-beza bapaknya. Sekarang lahir pula yang ketujuh. Pegawai akhlak tanya, kenapa lahir lagi ni kak? Kenapa? Yang ni dia dah janji dengan saya nak tanggungjawab. Dia kata. Bayangkan. Dia cakap apa? Tu belum cerita lagi peristiwa lebih kurang 7-8 tahun dulu. Seorang mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama. Hasil perbuatan lelaki yang sama. Nak cakap apa? Tu yang kes bunuh budak tu, yang dah dibunuh, keluarkan janin, bakar, lepas tu bakar tu. Budak sekolah agama tu. Apa nak cakap tuan-tuan? Terlalu banyak. Terlalu banyak tuan-tuan. Ni baru ni kita dengar. Buat hal Tanah Suci Mekah. Kita pun terkejut. Lah, ada juga ke kat sana? Itu sebab tuan-tuan. Merdekakah kita dengan tak kita ni, walaupun sebangsa seagama, tapi berprasangka dan tidak dapat mendamaikan antara satu dengan yang lain. Merdekakah kita? Lebih macam mana tuan-tuan? Malaysia telah diiktiraf sebagai negara yang paling rajin sekali. Negara yang paling rajin pilihan raya. Ya tuan-tuan. Tak lama lagi nak pelang raya. Tahun depan Sabah pelang raya. Kan? Tahun satu lagi tu dah Sarawak pelang raya balik. Lepas tu negeri yang dah berjalan raya tu pelang raya lagi. Sudahnya memang meriah betul lah. Tu yang makin ramai orang tak pergi undi tu. Ha, tak lama sahaja tinggal 10 orang yang undi satu tu. Majoriti 3. Macam mana tuan-tuan? Kan? Macam mana tuan-tuan? Jadi fikirkanlah tuan-tuan. Merdekakah jiwa kita? Kalau dengan tahap kita masih lagi mencari keburukan Allah, akhlak kita pun dipersoalkan, dan kebergantungan kepada manusia lain masih lagi terserlah kelihatan. Jadi saya faham tenungan tu, saya faham cara pandang macam tak lopeh pandang tu, saya faham. Dia seolah-olah menggamit, sudahlah kita kanan. Ponik nunggu kau bercakap ya kan tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan muslimin, sekali lagi saya minta maaf lah atas kelewatan tadi yang tidak disengajakan. Insya-Allah nanti kita buatlah lagi program ni insya-Allah. Dan saya ucap terima kasih bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok menik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput rasa nak junjung.